Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjadi subscriber untuk channel Ahmad Zeta Official. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial untuk Pixelab ya. Jadi teman-teman untuk membuat watermark di Pixelab ya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Jadi teman-teman jika membutuhkan akun ya, jika membutuhkan akun Instagram, jika membutuhkan akun TikTok untuk bisnis Anda ya. Di sini saya menyediakan jasa ya, ready akun sosial media lengkap optimasi organik, ada channel Telegram, bisa order atau follower Shopee, order akun Facebook dan grup Facebook juga ada, order follower Instagram juga ada, order akun Instagram juga ada, marketplace, order followers TikTok juga ada. Semuanya optimasinya organik ya, untuk follower tetap pakai panel atau software saya sendiri ya. Jadi yang membutuhkan untuk perusahaan, untuk pribadi, untuk semuanya bisa order di sini atau klik Kui Objek Official ya. Nanti bisa klik, nanti bisa mengarahkan ke nomor yang sudah tertera teman-teman. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu di aplikasi Pixelab ya. Biasanya teman-teman membuat desain ya, desain di TikTok ya. Coba di TikTok itu kita membuat watermarknya ya. Di sini kosongkan dulu, kita geser ya, kita geser. Ini yang digeser ini ya. Nah, ada kotak yang bawah itu ya. Kotak bawah itu dua. Itu klik transparan ya. Nah, di sini kan backgroundnya sudah transparan ini. Tinggal menambahkan font ya. Nah, teks. Nah, teksnya di sini bisa Anda gunakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Contoh Anda membuat tulisan ini buat ini ya, contoh parenting ya, parenting anak Anda, nah, parenting anak Anda ya. Jadi setelah itu klik fontnya dulu, font. Biasanya teman-teman bisa mencari font di apa, di Google ya juga bisa. Chang 5 di sini klik. Ya, terus nanti size-nya dikecilin juga bisa. Nah, di sini ya. Parenting anak Anda. Terus sekarang kita masuk ke color ya, digeser masuk ke color atau gradient sini ya. Kalau gradient ini kan otomatis dia sudah ada colornya ya. Oke, langsung saja ya, kita cek pakai gradient aja lebih mulus, lebih bagus ya. Nah, ini ya. Kita klik ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan kalau ingin di apa? Dikasih transparan ya. Dikasih transparan itu nanti munculnya seperti ini ya. Yang A ini digeser ya, tulisan A ini digeser, ada tulisan stroke. Nah, di sini otomatis dia akan menambahkan list ya, list di setiap fontnya atau list di setiap hurufnya ya. Oke, kalau ingin shadow ada bayangannya ya, dikasih shadow. Kalau saya enggak ya, atau inner shadow bisa di sini. Nah, kelihatan ya bedanya ya, klik ya.
Sudah habis itu bisa langsung di save ya, save image. Ada tulisan DVD itu ya, PNG default. Usahakan di sini formatnya PNG default. So save to gallery. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kita cek di sini. Masih loading ya. Mungkin HP saya yang terlalu kentang ini. Oke ya, kita cek dulu bagaimana cara memasukkannya ya. Bisa dimasukkan di Instagram, bisa dimasukkan di TikTok, bisa dimasukkan di YouTube, bisa dimasukkan di semua saja. Nanti tinggal Anda masukkan di beberapa channel Anda atau di beberapa kanal media Anda ya. Oke, di sini kita klik. Klik video ya. Kita klik video di sini. Nah, di sini ya. Kita tambahkan. Ini saya kasih contoh saja untuk teman-teman yang lagi fokus membuat konten di TikTok dengan sangat simpel aja ya. Dengan sangat simpel sekali nanti bisa menggunakan cara seperti ini ya. Masih memuat masih memuat di sini ya. Memuat videonya ya. Jadi teman-teman di sini sambil menunggu video ya, sambil promosi lah ya. Jadi teman-teman nanti setelah membeli akun sosial media ya. Akun sosial media otomatis teman-teman akan masuk grup ya. Grup yang mana? Grup reseller. Jadi nanti teman-teman bisa menjualkan akun-akun yang sudah saya sediakan atau tim saya sediakan. Nanti tinggal bisa bantu menjualkan dengan komisi up 30-50%. Nanti sistem komisinya nanti saya kasih infonya di grup ya. Seperti ini nanti teman-teman bisa tambahkan di stiker ya. Stiker. Klik stiker kanan, ada tulisan stiker tadi itu ya. Nah, di sini ada klik stiker gambar. Nah, di sini tinggal masukkan yang tadi ya. Nah, parenting anak Anda. Di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, kita perbesar. Nah, di sini juga bisa. Berarti videonya sudah ada watermarknya ya. Kita kasih gambar dulu biar lebih bagus ya. Contoh ini kita klik masuk. Nah, di sini. Seperti itu ya. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan watermarknya di sini ya. Bisa menambahkan watermarknya teman-teman di sini. Sesimpel itu. Jadi seolah-olah itu adalah konten Anda, tapi jika ada di sini gambarnya sudah ada watermark dari yang punya gambar, ya jangan dihilangkan, jangan ditutupi karena kita menghargai karya orang lain juga. Oke, terima kasih. Begitu saja cara membuat watermark di aplikasi Pixel Lab ya teman-teman.
Oke, untuk teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk yang masih bingung untuk membuat bisnis atau membuat akun Instagram, membuat akun TikTok atau semuanya, bisa kunjungi Linktree Kwi Objek Official, bisa order channel Telegram, follower Shopee, order akun Facebook, order follower Instagram, order akun TikTok atau order akun marketplace ya. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk yang setelah order akun atau akun-akun sosial media di kami akan mendapatkan grup support atau grup reseller, nanti bisa menjualkan akun-akun yang ada di grup kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.